Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Haril 94. Dan selamat datang juga buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini. Oke, di video kali ini saya akan share kepada teman-teman pembudidaya ikan mas cara membuat kakaban dari induk. Sebelum kita belajar memijahkan ikan mas, alangkah baiknya teman-teman pemula harus tahu cara membuat kakabannya, karena salah satu syaratnya harus menggunakan kakaban. Sebenarnya bisa menggunakan jenis kakaban apapun, mau dari kakaban induk, kakaban dari plastik, kakaban dari paranet, bisa saja. Namun yang paling umum digunakan kakaban dari induk. Selain gampang dibuat, gratis dari alam, dan aman untuk ikan kita. Langkah pertama, kita ambil dulu injuk dari pohon aren yang masih pendek, biar tidak memanjatnya. Kedua, kita siapkan sebilah bambu dengan panjang 1 meter dan lebar 3 cm. Setelah itu, teman-teman ikuti langkah-langkah seperti teman saya ini, sampai selesai. Maaf, pembuatannya tidak rapi karena ini hanya untuk satu kali penggunaan saja. Namun, membuat kakaban tidak diharuskan harus rapi dan sama rata. Yang penting injuknya memecah dan tidak menggulung. Pengikatnya harus kuat supaya injuknya tidak lepas. Kalau mau, silahkan teman-teman buat serapih mungkin. Oke, sekian dulu tutorial dari saya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum like and subscribe channel ini, di subscribe dulu ya teman-teman, supaya saya bertambah semangat untuk upload seputar budidaya ikan mas. Bila ada yang ingin ditanyakan, silahkan teman-teman komentar di bawah ini. Insya Allah saya akan menjawab sebisa mungkin. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.